aplikasi yang berguna untuk keseharian. Ini aplikasi penyimpanan catatan ya guys, bisa nyimpan teks, gambar, suara. Nah, ini kalaupun HP Anda hilang, rusak, ini bisa tidak hilang ya, karena ini masuk di Google. Oke, apa bedanya dengan Google Drive? Ya beda, Google Drive kan harus berbentuk file, kalau ini bisa langsung diketik, digambar, atau pakai foto. Oke, ini kasih contoh ya, info berguna dari TikTok. Oke, tadi kan kita ambil screenshotnya ya, tambah gambar. Ini dia. Oke, sudah masuk informasi dari kita ketik aja ini website AI. AI untuk bla bla bla. Oke. Nah, kalau kita cari website AI, ya, dia munculnya yang tadi sudah kita simpan. Ini dia. Jadi ini Google versi pribadi ya. Dan nama aplikasinya sebentar saya screenshotkan. Oke, ini juga bisa buat menggambar guys. Kalau mau menggambar silakan bisa, atau mau rekam suara masukkan. Males ngetik ya, kita tambahkan meeting catat, kita tambahkan suara. Contoh, nah dia langsung mengetik otomatis guys. Kalau kita cari meeting, ini dia. Oke, jadi ini menurut saya aplikasi yang sangat-sangat berguna. Semoga bermanfaat.